Sebelum aku teruskan, aku nak share sikit satu info ni. Aku yakin korang semua dah tahu tentang apa yang terjadi dekat bumi Palestin. Aku tak perlu nak kupas banyak, tapi kat sini channel Hazwanshah Wrestling dan Hazwanshah Baybay mengangkat baik usaha yang dilakukan oleh My Fun Action untuk bina satu hospital baru dekat bandar Gaza. Sekarang ni diorang dalam proses untuk kumpulkan sumbangan untuk bina hospital tu, sebab ramai gila yang terkesan, ramai yang cedera daripada serangan tentera Zionis, dan hospital yang dah ada kat sana pun ada yang dah dimusnahkan. Jadinya kalau korang berminat nak hulurkan sumbangan daripada segi kewangan, korang boleh pergi dekat ruangan description kat bawah, tengok link yang aku letak kat situ, korang boleh baca dan hulurkan berapa yang korang mampu. Jika korang tak mampu hulurkan dari segi kewangan, tak ada masalah. Jangan berhenti berdoa dan juga expose apa yang Zionis Israel ni buat dekat warga Palestin ni dekat social media korang. What's up bro? Sis dan mother-father sekalian, Hazwanshah Baybay, hashtag bukan Zizan, the king of palatau. Kenapa Adam Hangman Page patut sertai WWE? So video kali ni lebih kepada aku nak share apa yang aku rasa lah pasal topik ni. Sebab apa aku terfikir pasal topik ni? Bila aku tengok AEW Double or Nothing hari tu kan. Dan kalau korang tak tengok lagi review tu, tengoklah video yang keluar kat atas ni. So AEW Double or Nothing hari tu, kita nampak yang Hangman Page bila dia keluar, oh, sangat berkarisma, pop ataupun apa, reaction daripada crowd memang gila-gila. Dan benda ni bagi aku expected untuk someone macam Adam Hangman Page. Untuk scene luar daripada WWE, bagi aku nama dia consider besar kan. Walaupun tak sebesar Kenny Omega, tapi tak jauh dah. Dan yelah, kita pun selalu nampak dia dengan Kenny Omega, dia dengan The Young Bucks. So dah consider dia sekutu-kutu, sekutu-kutu dia. You just say that me as WWE Universal Resort, wow. Sekali dengan apa ni lah, geng-geng Kenny Omega yang nama-nama besar ni. Dan tak boleh deny lah, bagi aku dia nampak lebih berkarisma bila dia dah mula pakai seluar panjang tu kan. So kita go to the point, kenapa sebenarnya aku nak kata dia patut join WWE? Bila dah nampak dia dapat reaction yang memang gila-gila daripada crowd dekat AEW Double or Nothing hari tu, dia sekarang ni dekat AEW tak nampak macam dia akan berlawan untuk AEW World Champion. Aku tak tahulah kalau sampai hujung 2021 ni akan mula letak dia untuk apa, contender lawan Kenny Omega ke, ataupun sesiapa yang jadi AEW World Champion time tu. Sebab dulu macam masa dia tu macam dah habis bila dia kalah dengan Chris Jericho untuk AEW World Champion. Lepas daripada tu, AEW World Champion tak ada, AEW TNT Champion tak ada, dan aku tak rasa dia patut pun cabar untuk AEW TNT Champion. Bagi aku dia bukan seorang apa, mid-carder, dia seorang main eventer. Dia patut duduk kat level atas lah. Dan sekarang ni cara dia diguna pakai, cara dia dilayan macam tengah-tengah antara mid-card dengan main eventer, which is aku boleh terima lagi benda tu. Tapi sampai bila? Sampai bila WWE pula? Sampai bila AEW ni nak simpan Hangman Page daripada AEW World Champion punya title picture kan? Sebab sekarang ni aku suka juga bila Kenny Omega dah mula lawan dengan nama-nama macam Pac, Orange Cassidy kan. Tapi aku expect AEW ni macam akan, yelah, lepas ni Jungle Boy, lepas tu mungkin lah akan pada Christian, nama-nama besar daripada WWE kan, supaya diorang boleh dapat lagi crowd daripada WWE ni tengok AEW. Itu apa yang aku jangka. Kata kalau Hangman Page ni langsung tak dapat chance untuk AEW World Champion sampai hujung 2021 ataupun awal 2022, bagi aku Hangman Page dah boleh blah lah daripada company tu. Ya, aku tahu AEW masih lagi pakai dia dengan baik, tapi aku rasa dia deserve lebih daripada apa yang dia diguna pakai sekarang ni, which is AEW World Champion. Aku rasa dia dah patut dah pun jadi AEW World Champion kan. Dan kalau dia pergi ke WWE, mungkin dia akan dirosaki. Dan itu memang concern aku lah kalau dia join apa, WWE. So sekarang ni kenapa aku rasa dia patut pergi ke WWE? Sebab ya, itulah, AEW World Champion, dia masih lagi tak dapat chance dan dia masih lagi belum jadi champion. Which is bagi aku benda tu dah patut berlaku tahun ni ke, tahun lepas pun okay je. Sebab bagi aku Moxley pegang title tu agak lama juga, but then tak ada masalah, yang lepas is pass, and then yang akan datang ni. Kalau tak ada Hangman Page untuk AEW World Champion sampai hujung tahun ni, dia patut dah ke WWE. Tapi kalau dia ke WWE pun ada syarat lah. Apa syarat dia?
masukkan dia ke NXT. Sebab apa? Sekarang ni champion dekat NXT Karrion Kross, dan nak cari contender untuk Karrion Kross ni, cari contender senanglah. Contender tu boleh ke kalahkan apa ni Karrion Kross? Lepas ni kita akan nampak Pit Dunne, Johnny Gargano, Kyle O'Reilly yang akan cabar Karrion Kross. Dan compare tiga-tiga nama tu, aku rasa Pit Dunne je yang macam boleh bagi fight dekat Karrion Kross. But then at the end, aku rasa Karrion Kross akan retain NXT Championship tu. So macam tak ada nama ataupun figure yang sesuai untuk kalahkan Karrion Kross. But then kalau Hangman Page pergi ke NXT, aku yakin sangat yang Hangman Page ni akan kalahkan Karrion Kross, akan jadi NXT Champion. So aku yakinlah Hangman Page ni akan digunapakai dengan baik, boleh jadi champion. Tapi benda ni semua dekat NXT saja. Yang tak meyakinkan bila dia naik ke main roster. Okay, kalau naik ke main roster, aku ada keyakinan sikit yang dia akan digunapakai dengan baik lah. Sebab mungkin WWE ke Vince McMahon macam nak tunjuk kat dia yang kalau Cody join balik, Kenny Omega yang Bucks tu masuk WWE, diorang pun akan dipakai sebaik mana yang Hangman Page akan dipakai kan. Mungkin itu apa yang aku rasa WWE nak tunjuk benda tu. Tapi kualiti perlawanan yang Hangman Page boleh hasilkan akan drop. Susah nak kata yang Hangman Page ni boleh jadi champion. Tapi kalau dia ada karisma dan time tu ada penonton keliling gelanggang, dia dapat pop. Aku tak tahulah sekarang ni casual fan WWE kenal Hangman Page ke tak kan. Sebab dulu AJ Styles dengan Hangman Page, nama AJ lagi besar kan. So sekarang ni nama Hangman kecil sikit. Tak tahu Hangman boleh dapat sambutan ke tak dekat main roster. Kalau dia dapat sambutan, dia ada pop ke apa ke, WWE suka orang macam ni lah sebenarnya. Walaupun Zack Ryder dengan Rusev tu antara nama-nama yang dah dapat dah benda tu, tapi WWE tak nak pakai. Mungkin sebab Vince sendiri tak suka. Tapi Hangman Page ni lain kot. Aku rasa dia, dengan cowboy dia, dengan rambut dia, dengan penampilan dia macam seorang superstar, dengan umur dia yang masih muda, aku rasa dia boleh je diguna pakai dengan baik dekat main roster pun. Tapi benda tu tak meyakinkan. Tak lah, aku ada je rasa yang Vince McMahon okay nak jadikan dia Universal Champion ke WWE Champion ke. Tapi bukan dalam keadaan yang agak laju lah, ambil masa. Dia mungkin akan jadi US ataupun Intercontinental Champion dulu, which is untuk WWE dia jadi champion tu aku okay kan. Dan sampai masa dia akan jadi champion yang betul. Tapi itulah sebab Vince McMahon ni, yelah dulu Finn Balor boleh jadi champion, tiba-tiba hilang minat dah dekat Finn Balor. So benda ni macam boleh jadi kan, kepala orang tua ni selalu berubah. So benda tu je yang merisaukan lah. Tapi still aku firm lagi dengan pendapat aku yang Hangman Page patut pergi ke WWE, khususnya duduk dekat NXT. Sebab aku nak tengok dia jadi champion. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah apa pendapat korang pasal Hangman Page ni. Duduk diam-diam kat AEW ke pergi ke WWE kan? Kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Dan kalau korang tak tengok lagi dua-dua video ni, tengok salah satu. Mother father.